Selamat datang lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita mau pulang dulu, guys. Tumben kenapa pojokan. Lagi berdagang, Pak. Kita lihat dari kejauhan kok pada ngelamun-ngelamun gitu ya. Kayaknya lihat, guys. Ngelamun-ngelamun gimana itu. Kenapa mereka ngelamun ya? Jangan mbaknya aja kan ngelamun. Mungkin orang susah kali ya, kita kasih. Akhirnya ada orang senyum sama aku, guys. Stres ya, guys. Kayaknya udah agak stres ya. Karena tadi tuh aku jalan ya, kemana-mana aku nyapa orang, nggak ada yang nyapa aku balik, guys. Padahal kita nggak cari masalah loh. Masalah yang cari kita, Pak. Tiba-tiba aja. Tapi gak apa-apa, seru, guys. Karena aku udah mau pulang, jadi menurutku ini adalah hal terseru ya. Ada yang akhirnya senyum sama kita. Ini adalah pengalaman yang tidak ternilai harganya. Udah kayak kawa-kawa aja kita terbang. Ya gimana caranya ya bisa naik di sini? Gak ada dia lihat pun. Padahal dia tetangga aku, guys. Blokir aja dulu. Pusing nyaman. Nah, ini sih kok yang punya warnet nih. Mana kok? Warnet. Warnet ya. Dia salah satu yang punya warnet. Yang kalau orang begadang dia enggak begadang, tidur dia, Bang. Ini tapi ya motornya kagak nih. Dijual kayaknya sih, dijual. Buat modal warnet, guys. Bagus juga ya ini. Jual motor buat modal warnet, guys. Bukan buat ngewar. Bikin usaha warnet. Ya kan? Ayo, Bang Haji. Tapi ya benar juga sih, kan ada orang ya kan olahraga, nah ternyata kagak jadi badannya. Nah itu juga patut dipertanyakan, makan apa nih sehari-hari ya, itu tidurnya berapa jam gitu sehari. Ini dari sudut pandang perspektif gua aja, guys ya. Nggak jadi ya, gendut juga nggak jadi gendut, kurus ya tetap kurus. Tapi mungkin ada satu yang bertambah, guys. Ada satu fix. Pak Jimmy nya liat olahraga dulu tiap hari, main-main angkat barbel, angkat beban, angkat masalah keluarga, angkat istrinya, angkat anaknya, dia angkat apa lagi, angkat kucingnya. Wih, banyak lah yang diangkat sama dia, guys. Si abang itu sampai jadi kayak gangsing gini jalan. Udah kelar, Bang? Hah? Udah kelar hari ini? Belum. Oh, kira udah kelar, Bang. Halo, Bang. Dia bisa nyaut ya. Berarti ini bukan bayangan, guys. Tapi dibayang-bayangin. Bayangin, guys. Ada lagi aja dulu. Si abang ini memang 4D dia. Bukan 4G tapi 4D ya. Ini yang ini sih, kok kenapa kagak jadi-jadi rumahnya? Agak membagongkan dia, padahal dia terus-terusan menghiasi setiap hari, pagi. Aku kira kucing tadi di sini lagi di atas. Aku udah kabur, ini kabur deh. Jadi positif aja kita, mungkin udah kabur deh. Oke. Iya, tetangga aku kok kagak kejual-jual ya rumahnya, guys. Padahal udah aku bantuin kemarin. Tuh, sampai nomor rumahnya dicopotin. Aduh. Ya, ini kenapa nih? Roboh. Roboh. Pohon roboh ya. Gak ada siapa lagi. Bisa roboh. Oke.
Mau ikut po hari ini? Hah? Kenapa belum? Ada po katanya mau ikut. Tentang. Boy, ini kalau mana boy belajar? Foto ponakannya mirip ya. Semua yang berkacamata dibilang film baik. Ini film jaring mati kan itu orang jantungan mati kan. Jadi film ini kali mirip film lain mimin itu makmu komen makmu gitu itu. Bikin ayam ya. Nih, tuh, tapi udah. Paling nih. Mana ya, Bu? Mana ada tinggal dikit. Apa? Ambil makan lah. Buka aja nih tuh. Udah lama-lama. Enggak ada yang dibuka. Ya udah. Udah tinggal dikit. Mana ya? Udah habis belum? Oh, udah habis. Iya, ya, udah habis. Ah, kuek. Mau apa habis? Iya. Udah enggak? Kita belum habis. Udah. Kalau enggak ada ya enggak ada ya. Spritz botol gitu tuh. Mau apa? Kamu buka mobilnya nih. Mau duduk di mana coba apa? Depan apa dulu? Kan enggak mau dibawa semua kan kayaknya. Apaan? Dibilang bawa aja mah apa? Takut di sini semut. Pokoknya ya, itu memang tamu semutnya. Tadi apa buka 7 bal udah masukin. Udah masuk dalam sono. Udah disusun Mbak Pepe. Yang dia punya ada 2 bal masih utuh. 9 jadi. Kacang udah dimasukin juga? Ada sih itu. Ah, gua enggak bisa kacang. Kemal dulu aku. Ada itu jadi ada 7 sama 2 9 dia punya. Yang udah di ituin. Yang udah di apa? Siapa? Kresek. Terus yang masih utuh 3. Katanya si komen kan aku bilang dia mau pakai apa duitnya si Ulung buat benerin rumah apa dia mau pakai duitnya si Ulung buat benerin rumah
Dia bilang Superman minta membantu doang. Dia mau bantu, syukur nggak juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya karena dia udah kena air hujan dari atas bumi, mestinya sih dia membantu sih ulung. Alangkah baiknya, ngerti ya? Mimin yang alangkah baiknya tidak kena apa-apa, ini cuma karena Mimin dengerin, wah ini bocor nih kok, kucing pada masuk. Mimin langsung mensumbangsikan duit Mimin waktu itu kan. Ingat ya apa kok? Bukan kayak si ulung malah nanya dulu sama apa. Emang harus. Kalau kan mas Komeng yang ngomong sama dia, nanti lu bantuin nih. Jadi dia nih malam ngomong gitu. Nanti lu bantuin nih. Dia kan malam pada datang ke sini. Itu gara-gara Meng bikin video buat aku lagi genong-genong. Anak kecil aku kan. Terus Meng bilang, siapa tuh mau nyusu? Nyusu apa biasa siapa? Entrasol. Kalau dia, emang lu nggak mampu beli? Bagi-bagi, masa semua gua semua lu tanggung jawab siapa? Lu kan juga jujurnya. Masa lu semua lempar ke gua? Lu kata ulung, ya udah deh ntar gua beliin. Lagian si Asem gak mau kerja katanya. Jadi yang cuman membantu cuman ulung-ulung kok. Buhau bantu dia, bantu datang abis itu pulang lagi. Pahit itu orang. Iya lagi ini kan malam datang. Woi, bukain. Kenapa lu? Udah beli koyo belum? Udah. Ya udahlah, gua mau jalan pulang. Pulang deh, Bang. Cuman begitu doang. Nanya. Koyo enggak ada reaksi. Anak apa tuh? Ya kalau enggak ada reaksi enggak usah pakai tadi. Ya, kan coba-coba dia. Nah, ya kalau coba-coba berarti salah sendiri kalau emang enggak ada reaksi. Pedes aja. Ya itu karena penyakitnya di dalam. Dia harus diobatin dari obat, ngerti gak? Yang apa makan? Karena kan kata dia biasanya nyedot. Nyedot, emang apaan? Apa denger? Ngobrol apa? Ketawa si itu. Itu juga si ibunya itu dia heran. Kemarin ini jalan agak susah, sekarang enggak ini. Bulan kata nanti mau nginep kok ini mau nginep lagi mau ngapain nginep kenapa emang mau intern menjaga apa katanya menjagain apa ya udah lihat apa udah jalan di videoin masih sampai si lu udah bisa ini katanya lari iya intensif dokter, bolan. Orang-orang sini intensif kalau udah ada yang mengalami hal-hal yang cedera atau gimana intensif kapu soalnya sampai ya Tuhan salami gua udah minta ampun apa Tuhan yang mau ngampunin gua tawa tawa aja ngelawak gila tawa aja apa minta ampun ini katanya sebuahnya kakinya cuma ada bintik-bintik dikit itu, dia bilang itu cendol bawa ke sana dia enggak buat di sini aja dia bilang jangan-jangan gue disantet nih sama si Samuel apa sama si Bryden ya oh gue bintik-bintik ini ya cok deh siapa? Si Bondel kamu jangan ngomong apa-apa kenapa emang yang ngomong dia memang mana mungkin masih kecil begitu udah tahu dunia santet itu mah gara-gara kena kelabang aja lu di rumah banyak kelabang di sini lu kan benar kelabang tuh emang dia ya iyalah lu apa-apa santet mulu biasanya santet. Dia ikut dia malah katanya panas di sini aku ah lagu ya
Emang iya sih panas, sudah aja dengan keringetan. Cuman kan kita kan orang sini juga, mana mungkin orang sini malah menghujat orang sini, ya? Wah, si sebelah si Andre, si Bang Andre belum laku rumahnya. Terus minanya, itu yang bayarin ininya abodemen kayak pam gitu siapa tuh? Nggak ada, nggak ada yang bayar. Jadi kalau gitu kayak bayar iuran di mana iuran sampah? Nggak ada juga, gratis gitu. Kalau gitu mi ada ide kok, langsung gua kosongin aja rumah nenek gua. Jadi nggak ada orang. Kayak kemarin kan tiba-tiba listrik katanya, PLN katanya. Lumi nanya, ada apa nih mas? Mau foto katanya, main foto kok, muka kami gua. Bukan ini ya? Yang kemarin itu kok. Oh, meteran kata dia. Ya udah main masuk lagi kok. Ini mas. Otak. Foto saya. Bilang aja, udah di ini dengan si Agus, nama si Agus bilang. Untung nggak foto. Si Agus mana? Agus itu? Agus Pam. Agus yang suka jaga di depan. Agus Pam. Agus Sepam. Oh dia suka ngirimin WA apa? Ini kasih orang mau. Apaan lu? Titik. Titik apa? Magung. Mau nggak kasihin? Kasih aja sini. Plastiknya dong yang berbobot, masa iya, plastiknya begitu. Orang kalau lihat plastiknya kayak begitu ya, ini mah apa? Bekas nih kayaknya. Kunci mobil mana, bos? Jangan, makanya jangan dibuka. Apo bocor. Ngapain apo juga? Malah nanya ngapain. Mana taruh di orang di bangku, emang mau duduk di mana? Masa duduk di bangku? Ya di situ udah benar. Tadinya kan di belakang. Apo bocor juga nih di mana? Enggak, kita dia buka sono kebaliknya. Enggak kan? Enggak lah. Di sini kan enggak di hati lu.
susah ya. Kadalin orang juga gampang ya di sini. Wes, jadi kita bakalan ini dulu si Aris. Aris bukan kukuk. Oh, ada kukuknya, guys. Mantap. Tetangga yang paling solid sama kukuknya. Dia doang deh pokoknya. Tapi biasa ada si Tonio, guys. Ini kita marah-marah mulu. Udah. Ini marah-marah mulu, bor. Tenang, Bang. Ini kita tenang. Jadi aku lupa ngomong, guys. Masalah dari PDAM sih. Dadah Meriska. Tanggaku yang paling cakep dia doang nih, guys. Meriska. Meriska pet namanya. Bobo petnya. Enggak, maksudnya dia paling, pokoknya si paling. Apapun yang terjadi dia paling. Enggak ada yang bisa menggantikan kepalingannya dia. Eh, santai aja dong. Santai. Meriska nih kayaknya marah. Jangan marah-marah, Bang. Bang. Emang dia belum bayar iuran, Bang? Belum bayar. Maklumi dulu lah, baru juga dia buka pagar lo, buka pagar ini baru dia buka pagar, guys. Masih ya, udah digituin sama dia, nggak boleh lah. Baru buka pagar ini, mungkin aja kan baru, misalkan nih baru cari makan gitu atau gimana, kan? Janganlah ada ragu di hati, asik. Kita akan membuatmu terluka nih. Aku agak bingung juga ya. Gimana caranya orang duduk di belakang ya? Kalau misalkan tutorialnya aja gitu ya. Tutorial aja sepenuh ini gitu ya. Tutorial banget. Lihat tuh. Di sebelah aku aja penuh guys ya. Ini enggak usah ditanya. Si ini nih. Siapa? Tanggaku yang mau jatuh itu. Naik pedal lo jatuh lo. Apalagi dia naik motor ya. Pantas dia enggak pernah kelihatan naik motor ya guys ya. Kan dia juga takut jatuh, guys. Memang bener, bawa motor juga bahaya. Dan kira bawa motor itu gampang. Nggak gampang, gampang banget, bor. Nah, aku bilang dulu, guys. Ini orang kalau ada yang di kiri, nggak mungkin. Kanan lah, maksudnya dia ke kiri. Curut. Yes. Nah, kan udah nyampe nih kita nih. Oh guys, mantap. Dan dulu aku guys. Aku mau nyampein pesan penting nih sama bapak gue nih. Wosh, Mas Adu maksudnya. Oke lah. Marah kali memang dia ini. Gak ada ngapa-ngapain bukan lah. Gak ada ngapa-ngapain aja dia langsung jatuh begitu ya. Pam nomor itunya enggak bergerak lu. Nomor apa sih? Nomor pamnya. Lu enggak nyetor kan nomornya lu. Bayar lah goblok. Enggak nomornya. Gerak lah kan pelan. Kagak. Gerak lah. Itu dari yang misalkan 3310. Ini bulan ininya 3310 lagi. Gua enggak tahu dah. Wah, lu bisa ini lu. Mahal nanti lu. Enggak lagi. Enggak beneran. Itu mesti lu kasih tahu, lu infoin lu sama orang pamnya. Mau enggak lihat ini? Geraknya pelan. Bukan masalah pelan, itu kan berubah. Kalau misalkan pelan pun pasti berubah angkanya. Kalau nggak berubah angkanya berarti lu dikiranya ganti tempoh hari. Ih, lu nggak percaya om ini? Masih laporan lagi kalau nggak lu. Soalnya itu bayarnya cuma kayak ininya, apa namanya, kayak abodemennya doang. Bayar berapa? Hah? Lebih mahal kita malahan. Lu yang lebih ini harusnya.
Enggak, ini enggak benar nih berarti. Enggak, lu mesti kasih laporan, Ben. Men. Ngaco lu, Men. Salah. Ngaco sih, Men. Kenapa? Kenapa itu si tanda? Reak aja dia. Gua yang ngomong malah dia yang reak. Baratnya pernah sakit tapi tak pernah sesakit. Oh ini masih tante ini ibu. Cukup sudah, kita tidak perlu lagi membahas si tante ini sama tetangganya. Mereka adalah Iron Man kayaknya. Alright guys, jadi dengan kebijaksanaan dan kebijaksinian ya kan yang ada di lapangan, aku bakal coba telepon dulu sama mamaku, sama papaku. Tadi papaku ini aduhai pokoknya bersuara kali deh. Maklum, momen nih keluar lagi. Nah, dari sananya begini. Lagi ngecek jejak pasar internasional. Siapa sih ini? Oh ini main kemarin ya. Ini siapa ini? Si Amin Kurnia. Halo Pak Amin. Oh ini kejadiannya Pak Amin yang kayak tempo hari ya, yang di kampus gue. Dosennya malah dibelain namanya. Bukan salah malah dibelain. Gimana ini bos? Apa salahku kau buat begitu? Woi, cukup biasa. Ini juga cukup bos. Gas. Ini dalam memimpin tim harusnya kan bijaksana dalam apa nih, bijaksana dalam memimpin tim. Asik dalam rapat nih bos. Yalah, keren nih. Telepon dulu deh. Namanya siapa sih? Bonil. Nomornya enggak ada di sini guys, harusnya guys. Kok bisa ada di sini? Bingung juga aku ya guys. Guys, keren juga nih. Bu Titin dari jauh pun nan jauh. Tak rupa. Nan jauh tak jumpa, bukan tak rupa nih bos. Ini dia eksplorasi pasir ini kayaknya nih. Tiap hari ya guys ya. Tuh, dia naikin ke ekskavator bos. Co-pilot builder. Si Gepin ini serem loh dia loh. Kenapa bang bisa jadi serem bang? Good ya. Ya good. Kalau ditanya good ya, good pokoknya. Good aja dulu. Good atau enggak good pokoknya. Mending good ya.
Woman 的爱气就像每天人排的梦有时还可能是让那份承受不起呀你不对你改了想你，我会将真理。Ini keren banget ya, Mas Lius. Mana ini Jibo? Enggak ada kabarnya. Satunya aja deh kalau laku nih mantap nih tapi ini apa ya enak sesat dong guys aslinya enggak ya Chiu Chai Ni Sin Sin Yo U Chin I Ni Hong Tanan Su Wong I Chin Xiao I Wong Chang Chang Ni Mana kali si bohong kok ada kabarnya
Ada yang sampai 500-an lebih, sama semua teman-temannya. Oh iya ya, market dari Amerika lagi tutup ya jam segini ya. Baru ingat aku guys. Inilah dia. Gunanya kita memang harus gitu ya. Dapat update notification. Ya supaya next time jangan tebak-menebak cuy. Karena kebanyakan dari kita ini kan, nebak lah. Nebak sana, nebak sini. Akhirnya gak ada yang ketebak. Sekarang gue ya ada beberapa kerjasama mobil mark juga ya guys ya, baru pernah aku lihat guys. Asik si tatonya nih bos.
Oh ada ya, ISO 2024 ya. Ternyata nenekku menelpon aku, tapi nenekku bingung kenapa kok nggak diangkat-angkat. Kita beli di sini. Halo. Halo. Ah, mana orangnya? Wah. Oh. Nomor lu lain lagi, Nik. Hah? Iya. Halo. Yang mana ini, Nik? Enggak, ini si Bohau mana? Masuk ke tempat aku. Ada ini di sini. Udah barusan di itu apa? Dia nelpon. Udah datang belum ke kamu? Kamu udah klakson sih. Udah 12 kali diklakson, tanya sama si Pomen. Udah dia gak tahu, dia lagi beres-beres itu ya. Lama tunggu kan aja dah, sebentar lagi dia datang. Hah? Okay. Sudah belum? Sebentar lagi dia masuk ke mobil. Udah bilang tuh mobil yang sebelah sini jangan dibuka itu loh, ntar pada berantakan gak tuh, takutnya si Iho main buka aja. Ya udah dah. Iya, maka lihat-lihat tuh jangan ada yang buka mobil sebelah sono. Ya dekat apa sih, enggak itu ya. Dekat mamu tuh dibuka itu enggak longgar tuh. Ya udah mah. Ya. Pak Adi. Siapa nih si Pak Adi? Oh, Pak Adi mah yang si yang gemuk itu ya. Mana ada miripnya. Nama depan sama belakangnya tuh. Halo bapak, mana lagi nih, kayak kentut nih orang nih. Yang bilang benar kan, keuntungannya besar besar apa besar begitu besar. Wadidaw. Ini belum dapat ini pencerahan. Pencerahan nih bos, belum dapat pencerahan. Jika lo dapat pencerahan juga dia ngerti. Kemarin memang dia yang ngomong nasi goreng sama nasi uduk enakan mana. Kalau menurutku sih nasi goreng ya. Ada orang-orang ini bos. Gue kok mengunduh mulu. Iya lo mengunduh lagi nih. Guys, kocak banget nih orang nih. Kok gelap? Makhluk alien. Kayak alien lo. Iya, ini gender buat apa nih nanyain gendernya? Aku pun bingung guys. Kenapa malah aku bikin ada gender-gendernya dulu ya? Gak tahu juga guys. Memang hobi aja gitu, membedakan sesuatu kan, terus dari gendernya cuy, ini cowok atau cewek, itu tuh gimana. We don't sell out any cash business owner by us. Apa nih artinya nih? We are SDR or NBDR. We don't use capital. We only help small and medium to grow.
I think we are not on the same page. Apa same page? Same page berarti halaman ya, halaman yang sama cuy. Beda beda ya, beda halaman nih bos. Selalu aja dah. Tunggu ya, aku cari dulu ya di sini nih. Ya udahlah, oke aja lah. Nggak jelas juga lagi. Kami tidak mengeluarkan uang tunai, pemilik bisnis membayar kami tuh kami dekan. Alright. Bentar lagi juga hilang ya. Hilang. Dari mana, Bang? Dari permukaan ya. Bocor lu. Lu yang bocor kan. Udah nunggu di depan nih. Berapa jam? Gila lu. Yang diurusin ini. Nanti orang jauh di depan gimana ini? Geser lu. Gak bisa di situ. Pada jatuh semua ya. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Nyantai lo. Mau em sogil. Enggak ada, enggak ada. Ih, pelit banget orang. Oh, ya udah orang mau makan. Mana lu, Pin? Jalan. Ayo jalan. Hmm. Mana enggak mau makan ya, orang mau em sogil. Ah, ada mau ya bawa duit. Ya udah. Jangan makan. Udah orang gak mau jualan. Ya udah. Jalan, Cok. Lama lu, Cok, ngapain sih dari tadi? Yang main chat dulu lu. Lu mau gue ini ya. Gue jenggut, gue pecahin muka lu ke kaca. Mana, Pak? Lu jangan ngancem gue ya. Makanya orang. Jalan, Cok. Sabar ya. Jangan ngancem gue dah lu ya, anjing lu. Lu jadi kayak bangsat lu. Lagi ya, Rara udah gak mau keripik kentang. Tau Rara mau makan pakai kerupuk aja. Kerupuk. Mana kerupuk? Mana kerupuk? Apaan sih? Mana Rara mau makan pakai kerupuk? Kita jadi berantakan di mobil ya? Enggak ya. Mana? Udah mus-mus banget kita nih. Di mana lu? Mana kerupuknya? Bocor. Orang tuh makan aja yang ada, yang ada. Nggak mau. Ya itu kerupuknya juga ada. Makan nasi Thailand aja tuh. Nggak mau. Engkonya kan baik. Ci, kalau mau makan kesini aja Ci ya. Nggak, emang kita pengemis. Nggak ada duit aja. Kita mengambil supian. Ada duit, ada yang ngasih duit kok.
apanya. Mana enggak kerupuknya? Dia lu ada lu. Mana enggak? Kalau buka kerupuk kan mesti dihabisin tuh. Si dua, ya pasti habis lah. Si gue makan segini banyak. Ini bener aja loh. Ya iyalah, mau gue bener. Hidup gue aja. Mau hidup gue bener. Hidup gue tuh yang gak bener. Anak gue ngajar. Si Losa dulu, pantaran kayak lu tuh. Makan apa aja. Iya, beda. Yang gue sediain apa aja makan dia. Jangan lu. Jadi tadi makan bakso aja gue nggak pakai krim. Enak. Iya, coba. Gak pernah makan yuk, kerupuknya jarang. Berantakan mati lu kena AC tuh. Ya. Beruap lu kena AC tuh. Ya. Balungan yang merah-merah itu yang gak jelas. Iya. Mulus, gue langsung gila. Lagian lu antem nyoba-nyobain. Tadi udah berak ya. Karena gue udah makan buah siang nih. Gue minum es dulu, sengaja. Gue minum air putih dulu. Habis itu gue, aduh. Gue kayak mulus ya, kelebek. Aduh. Udah berak. Habis berak, udah. Tadi sekitar setengah jam lagi. Gue sakit perut lagi ya, berak lagi. Udah di WC udah cebok. Berak lagi nih, mulus lagi. Emang gila nih berak mulu. Gue kenapa ya hari ini ya? Bagus lah. Iya, betul. Siapa lo bilang masih burung? Kalau itu bagi mama kamu tuh uang katanya Angel. Kan dia udah punya uang banyak apa? Buat apa? Pulang aja mak, pulang. Pokoknya lu mau nikah, lu sujud kaki gua gak bakal mau datang. Gua yang gua jualan. Wah. Di pelataran gua. Wah. Oh, mau beli kerupuk gak kok? Pembusan. Gue jualan juga gue kasih makan, ha? Enak-enak. Sampai gue boncos, gue bilang, ha? Dapatnya berapa? Jualan berapa? Berani malah kayak si Angel kan alangkah baiknya sebagai ulung, sebagai anak membantu keluarga, membantu orang
ini nggak mungkin. Ada penghasilan. Pusing. Gak ada kejelasan. Penghasilannya. Gak ada kejelasan. Dua. Apalagi sekolah abal-abal. Hasilnya abal-abal juga. Mana sih hitam gue beli mie dok-dok kayak gini nih di sini seberang. Mahalnya 2-3 ya. Yang mau apa tuh coba sekarang tembesnya? Ya ketahuan lah banyak lu kalau ngadu kan. Yang mau ribut lagi lah gitu. Dia gantikinnya? Ganti lah pasti. Disarankan, lu tau gak disarankan sama orang-orang? Hah? Disarankan sama orang BCA nya untuk mengganti PIN. Duit punya ada ratusan juta. Ratusan miliar ya si nomor belagu aja. Ya ini kalau lu sakit ngapain gue urus-urusin? Pulang aja sana ke rumah lu. Ngapainnya lu gue yang urusin lu? Nah kerajinan gue taruh aja panti jompo bawa selesai-selesai cantin cok, panti jompo tuh cok memang martabak tapi takut ini jangan lalu ya martabak, martabak perut gua lagi gak enak lagi gelebek-gelebek perut gua. Mie yang kemarin maknya masaknya lembek sih ya kemarin, mayoran iya. Iya, ya, emang begitu tekstur mie jalanan mah rata-rata. Kemana ada yang keras? Enggak, kelembekan dia masaknya. Ya, nggak tahu. Ya sesuai make up dia aja, tebel. Eh itu lakinya apa siapanya tidur? Iya laki. Di bawah begitu, cuma lagi dia. Dia udah biasa, darah dia kan cadangannya banyak dalam kuah. Makanya badannya gede banget. Iya. Bagus lah, badan segede gitu gila. Kita kemarin udah lemparin nasi ke dia. Jatah nasi, sentil aja lu. Sentil aja. Sentil lagi. Bami jatuh, sentil. Gua rasa dia kayaknya begitu bangun udah mau lengket-lengket nih. Apaan? Siapa yang naro nih? Siapa yang naro? Tadi ada yang emang ada anak muda duduk di sini makan pakai nasi. Wah dia tuh. Gila katanya nasi gua yakin gua digitu itu. Gue makan beneran ya. Dia makan ya. Dia mau cicipi dulu ya. Ada aja dia. Dia bukan bingung juga Pen. Ini orang dari mana bawa bungkusan mie. Terus dia bilang ini yang tadi ibu-ibu yang bawel. Oh dia. Dia nanya kan sambal mana bu. Ini ya bu. Kosong bu. Ya itu katanya. Lah mana lagi dia bilang sambalnya. Dia bilang itu doang. Padahal gue bilang mana lagi ada lagi. Gak ada lagi katanya. Udah habis katanya. Terus gue lihat gue nengok lagi dikit. Nah itu ada. Bu ini ya sambal. Oh iya ini. Emang ini juga berlubang pikirannya. Orang lain nanya mana sambal. Sambal mana. Bukan dikasih sambalnya malah. Dia bilang gak ada udah habis. Gue tanya, emang gak ada lagi bu? Gak ada. Gue nengok dikit, pala gue ini ada nih bu. Di deket gerobaknya Bian. Sampai main jalan ke gerobaknya jadi-jadi dia. Orangnya agak aneh juga ya pikirannya. Agak beda dari orang-orang yang biasa. Emang dia bukan orang biasa kayaknya. Orang luar biasa dia. Orang Jawa. Asli Jawa. Ini orang luar biasa. Tumpah ada tukang bami sini ya. Tukang bami pasti adanya di tempat keramaian. Jualan bami jangan malah di tempat yang sepi di kuburan gitu jangan. Itu karakter orang yang beli. Ya mungkin aja jam 9 jam 10 ada. Ayo. Lu kalau lu emang enggak tega lu belilah. Ya. Kalau storming mah pasti ada yang beli. Enggak mungkin dia enggak ada tiap hari jualan. Ya. Dia buat apa ya, kalau gitu mau gerobak. Nah. Dia bilang, "Mahal, Ci, kalau nyawur di dalam." Enggak sanggup saya. Bayarnya ya nggak masuk akal juga lah, lu jual bami 12 ribu masa jualin dalam, kecuali nih
lu emang mampu membayar karyawan untuk mau bikin bakmi dalam porsi yang gede. Bukan itu, kerak telur bego lu. Kerak telur. Kerak telur. Bisa lah, banyak tuh yang dalam kan, yang jualan dalam yang dibagi. Banyak, 25.000. Iya. Jadi ya tergantung keberanian aja. Ada yang jualan dalam silakan, di luar juga silakan, enggak ya, apa-apa. Asal kalian di luar ini kan banyak mobil, takut dia keserempet. Yang rusak bukan dianya lagi. Gerobaknya yang rusak. Kirain aja lah matang, semakin matang semakin bagus, semakin membuat sesuatu ekonomi berputar pada dasar. Kalau ngobrol sama saudaranya dia tuh, yang ponakan-ponakannya, dia selalu kayak ngedorong-dorong orang gitu. Bagus ya, dorong-dorong orang, ayo kamu harusnya bisa begini nih, kamu pelajarin dalam-dalam begini gini. Ya si Santo Karim lah modelnya nih, pengen gitu loh, didorong katanya. Sedang kalau ngobrol sama gue pasti tentang dua hal. Gimana caranya lu bisa lebih besar daripada yang kemarin? Pikiran lu tuh harus dibawa kemana kan? Memang dia cocok juga jadi motivator tuh. Motivator berkelas namanya. Kelas sama udah. Kelas bos. Kelas bawah, menengah, atas. Itu sih ingat aja lah. Ngobrol
bilangnya selalu mengarahkan orang supaya fokus, jangan berubah fokusnya, fokus dulu sampai gede di situ. Belum apa apa kan dia suka ngerti, belum apa apa langsung ekspansi gitu. Orangnya agak-agak pahit juga kalau ngomong deh, pahit. Karena mungkin kejadian hidupnya dia juga cukup pahit kali. Mungkin jadi sangat berbenturan sekali hidupnya yang dijalaninya sama apa yang lagi dia pikirin. Asuransi tuh warnanya segede apa, Ben? Siapa? Yang lu reunian itu kan, yang kalau lu mau tahu, Ben, yang waktu lagi lu reunian itu kan teman lu itu kan leadernya di Prudential yang punya Ming tuh, agensi Ming. Lu gak tahu ya? Yang ketemu sama dia kan Pak Hardi kan ini. Kaget dia, kok bisa ketemu gua di sini, mama saya reunian juga di sini. Kebetulan ya kan ketemu lu. Itu, Ben. Artinya kalau lu ngikutin jejak dia mungkin lu kayak dia gitu, tapi kan lu bilang malas lah gua nggak bisa kayak dia. Nah jadilah lu di bawahnya dia. Malam ini pernah ikut di satu agensi sama dia, Iwan, ngobrol sama Mi, kenal kan namanya orang ya kan, dunia kan sempit kalau dibilang. Dia ngobrol sama lu kan tentang begini-gini, kata ngomongan dia semua. Dia memang dari dulu ngomong nggak pernah berubah. Kadang ngomongnya gitu aja, dahsyat pokoknya. Iya dia, maksudnya tuh orang, Ben. Betul, dagangan. Iya. Lu udah gede lu, itu penghasilannya. Udah hampir 15 miliar sebulan. Mobilnya pas keluar Mercy, Ben. Ini tahu nih mobil dia nih. Iya. Iyalah. Pasti lu kenal sama mobil. Yang mana sih yang kacamata? Iya, yang kacamata. Itu kan pernah masuk di channel YouTube Ming. Malah lebih gila kan, ini umurnya seumuran sama lu. Memang pernah kan tanya kan, mamanya umur berapa memang, apanya, nanya-nanya bilang, oh ya sekian, kurang lebih seangkatan lah sama Pak Ardi lah. Seangkatan, bener kan, pas ketemu, seangkatan bener lu, ketemu lu. Padahal gak direncanain sama Miming, ini Miming pikiran, apa lah, gua juga. Gitu lah. Cuman pas lagi ketemu, ya udah gak heran, memang karena udah dibilangin waktu itu kan seangkatan, berarti seumuran. Ini lahirnya tahun 70, Ben. Oh. Iyalah. Oh, lu bilang. Oh, maksudnya kalau lagi reuni tuh. Memang lagi reuni, dia udah tahu juga makanya. Enggak mungkin kan yang reuni ke sini, ya kan? Iyalah. Umurnya beda udah. Jauh banget. Warga angkatan dari mana gue? Masih emaknya lah. Bapaknya nih. Karena kemarin no muter-muter no habis dua bensin, satu karena macet, dua muter-muter nggak jelas. Ini kayaknya dibagi lagi di jalan aja, nggak mungkin ya kalau begini. Untuk kemarin? Ya kemarin Kemayoran tuh mau macetnya aja 2 jam lu di jalanan. Apaan sih nih? Oh, dibelah dua lagi jalannya. Nah, kasih dulu lah. By need to see one thing. Jalanan harusnya kanan dulu ya, yang kanan yang jeblok begitu, maling kiri dulu. Tuh, ya kan? Yang paling parah masih ini padahal. Itu dulu. Ya, besok mesti beli lagi nih kentangnya. Kembali. Mau kembali lagi lu, Ben? Enggak. Masih onik.
1000. Ada lah banyak. Banyak lah. Lu mau nyari model keripik yang melingkar-lingkar gitu aja ada, dia jual disitu. Digoreng langsung juga ada, kentang. Itu kami kan mempelajari bagaimana mereka ini memutarkan uang di situ. Kenapa mereka ini bisa laku banget, sehari omset bisa ada yang 10 juta, ada yang 30 juta, tapi mau pelit orangnya. Ada itu, ini tahu tuh. Tokonya yang paling gede. Adalah semua ada deh, Pian. Jangan lu kira enggak ada. Itu mereka itu pinter. Usaha-usaha kue. Belanja di sini habis gua, Pen. Mana? Senin liburannya. Ya kan lu belum nyampe, belum juga belanja, udah bilang gua habis gua, Pen. Baru bisa aja lu 1 juta. Bisa aja lebih. Saya 300.000 doang. Kan tergantung mata lu lihatnya ke mana aja. Kan belum banyak. Ibaratnya kayak orang listing aja. Properti ini. Tiduran mah gak mungkin langsung diangkat teleponnya, Bobian. Nah itu lu. Nah, ya itu lah, pulang lah. Gitu lu gak denger lu. Lu main dulu sih. Apa? Main apa? Main wifi kan. Samuel dimainkan. Perasaannya. Setelah 1 bulannya udah ditutup dari Juni, Juli baru dikerjain. Itu yang punya rumah di situ lewat mana pada? Siapa? Orang-orang yang di situ. Lah kan yang dibenerin jembatannya, bukan rumah orangnya. Ini orang-orang lewat mana dia? Ya masih bisa lah lewat. Dia kan hanya menutup sebagian doang jalurnya. Ngerti gak lu? Makanya lu lihat kan, itu palangnya dibuka setengah kan. Karena itu, Ben.
dia kasih tahu orang jalan umum nggak boleh. Tapi kalau misal tinggal di pinggir jalan yang benar-benar jalan kontainer gitu gede, berisik tiap malam pasti. Dari pagi sampai malam berisik, orang naik motor dia bisa diem mah luar biasa itu. Suruh lu mau tinggal di situ. Kalau nggak mau banyak motor tinggal ke Daung. Daung jarang motor. Ke Daung dalam bukan ke Daung luar. Tadi lu gila lu, kata kemana nih si Bopin?